mau dalam game World War Z. Alright, game ini baru aja keluar dan gue langsung mau cobain game yang hype banget bagi para pencinta game zombie. Kenapa hype? Karena teman-teman, ini game ini terkenal dengan zombinya yang bejubel banget. Seperti di filmnya. Kalau kalian ingat film World War Z teman-teman ya, itu zombinya yang udah kayak gerombolan semut gitu ya, naik ke atas tebing gitu-gitu ya. Itu ini benar-benar dapat feel-nya di game ini nih teman-teman. Ketika gue nontonin trailer-trailernya ya. Dan game ini juga mempunyai feel seperti bermain Left 4 Dead digabung dengan The Division teman-teman ya. Cara menembaknya hampir sama dan ya pokoknya pergabungan antara dua game itu, ditambah juga ini zombie-zombinya ada spesial-spesial zombinya ya teman-teman ya. Nah, gue di sini udah nyobain main sebentar ya sebelum gue bikin videonya ini. Jadi gue jelasin dulu. Jadi ketika kalian beli game ini teman-teman, kalian itu bisa namanya melihat ada weapons-nya ini ada banyak banget teman-teman ya. Ini ada Scott Rifle, Sporting Carbine, Assault Carbine. Ini banyak banget ya. Banyak banget ini, gue seneng sih ini senjatanya banyak banget. Dan kalau kalian lihat di sebelah sini nih ada level-levelnya teman-teman ya. Nah, cara mendapatkan atau nggak menaikkan level dari senjatanya ini adalah kalian itu harus memakai weapon yang sama teman-teman. Jadi ini sistem grinding level senjatanya ini, kalian harus harus memainkan senjatanya misalkan Scott Rifle. Ya udah kalian pakai Scott Rifle itu, nanti kalian dapat EXP-nya ya. Nah, baru nanti kalian bisa milih nih antara yang mau atas atau yang bawah gitu ya. Kalian tinggal naikin yang mana yang kira-kira cocok buat kalian. Nah, sampai mentok level 5 ini teman-teman. Nah, ini itu tuh nanti bisa kalian dapetin senjata-senjata ini di jalanan teman-teman. Maksudnya ketika kalian main, kalian bakal menemukan senjata-senjata ini di dalam mapnya teman-teman ya. Nah, setelah itu di sini juga ada karakter. Karakternya di sini setelah saya lihat ini lumayan banyak teman-teman ya. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Ada 16 karakter dengan story yang berbeda-beda teman-teman ya. Nah, ini ada back story-nya. Ini macam-macam nih back story-nya tapi masih ke kunci. Jadi kalian harus namatin dulu dengan satu karakter baru kalian bisa melihat story dari karakter-karakternya ini teman-teman ya. Nah, karakter-karakter ini juga kalian nggak bisa milih dengan bebas teman-teman. Kenapa? Karena kalian pas main campaign ya, di sini ada online sama offline. Karena gue mau main sendiri dulu, gue mau solo, gue main offline. Nah, ini kan ada episode-episodenya teman-teman ya. Ada episode 1 di New York, ada Jerusalem, Moskow, Tokyo. Nah, itu udah ada sendiri namanya karakternya. Jadi kalian misalnya nih gue pilih ini. Nah, kalian bisa lihat di sini preferred karakternya kalian cuma bisa dikasih 4 dan kalian nggak bisa milih karakter yang memang tidak ada di New York teman-teman ya. Nah, jadi karakternya itu udah ditaruh sendiri untuk map-mapnya itu sendiri juga teman-teman. Nah, kalau gitu nggak pakai lama, langsung aja udah penasaran dengan gamenya. Gue juga udah penasaran nih ya, pengen memainkan game ini. Kalau gitu langsung aja kita mainin teman-teman. Nah, di sini gue memilih level di New York teman-teman ya, karena gue mau ngikutin episodenya teman-teman ya. Di sini ada change episode, gue mau episode 1 dulu. Gue pengen tahu nih ceritanya seperti apa teman-teman ya. Kita mulai di Destin ya. Di sini ada namanya gue ganti dulu karakternya. Ada Angel Flores, ada Tosson, ada Bunko, ada Arneta Larkin. Nah, gue mau coba pakai Bunko Tatsumi nih teman-teman ya. Cantik dia teman-teman. Oh ya, sama kelupaan. Di sini tuh ada kelas-kelasnya juga teman-teman. Di sini ada kelas Gunslinger gitu ya. Ada Hellraiser, Medic, Fixer, Slasher, Exterminator. Dan setiap kelas-kelas ini punya keahliannya sendiri-sendiri dan kalian bisa naikin skill-skillnya mereka teman-teman ya. Nah, karena gua sukanya yang nembak-nembak gitu ya, bukan medic ya, saya pakainya gunslinger aja. Dan ini kalau misalnya kalian berempat, kelasnya berbeda-beda, menurut gue ini seru sih. Jadi kalian bisa mengatur strategi kalian untuk melawan zombie-zombie ini teman-teman. Nah, kalau gitu habis itu gua akan ganti difficultnya ini, karena difficultnya 1 gua nggak mau, difficultnya gua tambahin aja jadi kita pakai hard kali ya. Kita pakai yang hard aja teman-teman ya, karena kalau yang very hard sepertinya
bakal kesusahan nih teman-teman. Ya, kalau terlalu mudah juga jadi gampang banget karena zombinya ini ya cepat mati kalau ditembak teman-teman. Oke, kalau gitu langsung aja kita main di difficult hard. Habis itu kita ready teman-teman ya. Here we go. Kita pakai orang Jepang nih sepertinya teman-teman ya. Gue penasaran nih kenapa nih orang Jepang ini bisa ada di New York gitu ya. Alright, kita lihat ceritanya teman-teman. Lo lihat tuh guys. Gila zombinya. Gua kalau misalkan ketemu zombie kayak begini ya guys ya, udahlah gua mah pusing sih gua. Wah ini Left 4 Dead banget nih, berempat di atas gitu ya. Left 4 Dead banget. Alright. Oke, kita lihat di sini ada Angel. Angel. Ada Pak Angel, ada Bu Arneta dan Pak Tashun ini ya. Tashun. Oke. Kita udah mulai ini game-nya. Woi, grafiknya lumayan lah ya. Oke lah ya ini benar-benar kayak Division teman-teman ya. UI-nya juga ya kan. Nah, kita masuk sini dulu. Langsung aja kita tendang. Oh, gila banyak banget nih orang-orang. Zombie-zombie pada mati. Oke, kita masuk sini guys. Oh, di hospital sepertinya. Dan, you hear me? Oh, apa tuh? Ada suara, ada suara. Wah, ada zombie. Nah, kita tembakin. Wah. Kita buka. Wah, santai dong. Nembak ya. Sakit kali mereka. Sakit loh. Hah? Oke, gua open dulu ini guys. Kita open sini. Kita cari-cari barang dulu guys. Wih, dia bangun. Oke. Wih, kenapa tiba-tiba ada gitu. Oke, ini apa nih? Oh, gak ada sepertinya. Aman. Santai. Ini hard nih. Gak bisa nih main barbar ya. Ini ngapain sih? Ini jangan maju-maju dong. Saya lagi nembak lu. Wah, komputernya sih kocak lu. Aduh. Santai deh, biarin. As. Komputernya tuh ngalangin gua nembak gitu ya. Lucu memang ini. Aduh. Oke. Okay. Kiri. Oh, apa tuh? Got the creeper. Oke, okay. Oh, creeper. Ah, itu tuh special infected-nya ada creeper nih, teman-teman. Wah, ammo gua tinggal sedikit nih. Berbahaya nih. Oke. Okay. Suka ada zombie-zombie gaib nih ya. Yang tiduran tiba-tiba bangun. Oke, ada banyak. Kita pakai handgun dulu aja. Satu, dua. Oh, kalau pakai silencer dia nggak bakal tahu gue nembaknya dari sini, guys. Berarti ada sistem di mana kalau misalkan kita pakai silencer semua, zombinya bisa nggak ngejar kita, guys. Asalkan nggak ngelihat ya. Tapi kalau misalkan gue pakai ini, oh, mulai dah tuh. Yang terdekat dia pasti ngincar gue langsung gitu, guys. Heads up, creeper. Wah, creepernya lebih lama sih ditembaknya ya. Nah, kalau zombie kroco sih cepat. Oh ya Allah. Tembakin terus hit. Alright. There's too many. Get to the elevator. Oke, kita harus ke elevator katanya. Kita harus cari elevator. Find a way drone to building. Waduh, banyak tuh. Bantuin dong. Belakang. Nah. Oh, kita sabet aja guys. Sabet. Alright. Kalau habis kita main sabet-sabetan aja. Daripada waduh sakit. Oke. Okay. Nice. Jalan terus hit. Tembakin. Nice. Kita cari dulu supply nih. Emo kita udah mau habis soalnya. Gak ada apa supply di sini, ha? Mungkin ada di depan kali ya teman-teman ya. Kita maju ke depan, guys. Oke, okay, pelan-pelan. Oh, di sini ada supply. Refill ammo. Ada apa nih? Scott rifle. Granat. Oke. Okay. Ini apa nih? Granat lagi. Oke, okay, nggak perlu. Kalau gitu langsung kita turun ke bawah, teman-teman. Kita buka elevatornya dulu. Mana nih? Waduh, ada zombie juga dong di dalam. Oke, okay, aman. Bentar, masuk. Wah, kan. Teleport dia.
food. Gotta go now. You coming? Over. Mengingatkan gue sama Left 4 Dead 1 nih di No Mercy ya. Di ini, di rumah sakit nih guys. Wah gila. Banyak banget itu di bawah juga. Ya ampun. Wah gokil sih. Ini yang gue suka dari World War Z ya teman-teman. Zombinya itu barbar teman-teman. Barbar banget. Kita buka-buka dulu nih. Open crate dulu nih. Oke kita dapat ini. Wah itu lawan 4 orang sih mati kita guys. Gak bisa nih. Apa nih? Payload rifle. Siap. Oke kita akan cobain nanti payload rifle-nya kayak gimana ya. Itu suara zombinya sih gak nyantai teman-teman. Ayo kita berjalan guys. Oke. Itu di bawah rame banget. Mengerikan. Wah, ada heavy machine gun teman-teman. Tapi gue mau coba dulu ininya guys, ya. Mau nyoba ininya dulu nih, tembakan ini guys. Di sini ada apa nih? Assault carbine. Oke, assault carbine. Tapi gue mau coba ini dulu. Kita coba tembak. Wow, alright. Oke. Tembak bawah. Dar. Masya Allah, bejubel. Granat aja lemparin. Lemparin, meninggal semua jeder, tembakin cie, tembak. Waduh, di sebelah kiri kita juga banyak guys. Kalian urus sana, saya urus sini ya guys. Kita urusin yang bagian sini, granat kita habis. Kita ambil refill granat dulu guys. Lempar dia, pakai granat, lemparin semua duar. Enak banget. Dan mereka tuh pas kena granat ya, kena getarannya langsung pada jatuh teman-teman. Wow, realistis sekali. Kayak ngantri mati mereka teman-teman. Oke, bawa dulu. Tembakin, cit, tembakin. Lempar granat lagi, cit. Ambil amunisi lagi di sini nggak ada. Refill ammo. Coba kita pakai assault carbine kita, guys. Woi, kayak ini nih. Asik nih. Tembakan ini ada, guys. Nah. Wih, sus, apa tuh? Wah, kayaknya jangan enggak boleh kena yang beracun itu, teman-teman. Sas. Oke. Aduh, kena. Di sini ada friendly fire, teman-teman. Jadi harus hati-hati juga. Ya. Tembakin terus, shit. Reload. Oke, udah clear. Nice. Kita turun ke bawah, teman-teman. Descend the ground floor. Oke, kita ke sana lagi. Isi ammo dulu. Sip. Ada screamer katanya. Berisik nih screamernya, anjay. Oh, kita lewat sini, guys. Alright, kita turun. Sip. Bawah sini. We're good. Ambil lagi. Refill semua ammo-nya. Fragrannya juga perlu. Automatic turret. Oke, kita pakai turret nih. Buat nge-defend. Oh, bisa deploy nih auto turret-nya. Kita taruh sini. Oke. Oh, prepare the defense, guys. Wah, kayaknya bakal rame nih teman-teman. Taruh sini. Barbed wire. Oh, mungkin ini kalau misalkan kita main bareng teman-teman ya. Jadi ini kita bisa nyuruh teman kita untuk pakai ini nih, automatic turret ini, jadi lebih gampang ya. Kalau sendirian ini harus satu-satu nih. Nggak dibantuin. Kita taruh dulu nih. Masih bisa nih auto turretnya satu lagi. Sebelum mereka pada datang, guys. Ayo. Ayo, teman-teman. Waduh. Wow, the chainsaw, guys. Ini saya suka ini pakai chainsaw, guys. Barbed wire juga bisa. Prepare defense. 25 detik lagi, guys. Oke. Kita taruh sini. Apa tuh? Nanti dulu.
deploy di sini dulu, oke. Ini udah macam-macam kamu dengan saya ya. Apa nih? Waduh, gak kuat tuh. Oh, Carter batuk-batuk itu. Waduh, teman kita guys. Oke, okay, prepare defense. Wah ini nih, bakal rame ini. Bismillah ya Allah. Waduh, kalian lihat teman-teman. Wuh, gak bisa tuh bro. Ini dia, the moment of truth. Here we go, tembakin bro. Gila banyak banget. Banyak banget. Tempar granat. Tembak. Untungnya nggak ada yang dari belakang. Oh, dari belakang juga ada. Waduh, berbahaya sekali. Saya kira cuma dari depan doang. Oh, itu pada masuk. Alright. Nanti kalau udah rame, baru kita pakai chainsaw kita, teman-teman ya. Tenang, Cid. Mereka bodoh. Mereka cari mati doang. Nggak bakal bisa nembus mereka itu, ha? Santai, Cid. Wah, emo gua habis. Pakai ini. Gak ada. Aduh, emo gua habis. Wah. Ada di atas kali ya. Ntar sambil dulu. Kita ambil ini refill dulu. Masih gampang ini, teman-teman. Level hard ini tidak ada apa-apanya nih. Sombong amat. Belum ada yang susah, teman-teman. Alright, beres. Oke, ada charge. Wow, nggak mati-mati deh guys. Kuat banget. Nah kan, dia mati gara-gara terjatuh. Oke, kita hajar pakai ini guys. Kuat banget. Buset nih orang ya. Buset. Ya. Kaget gua. Intens sekali. Gila. Somebody push the button. Kita pakai playmate kit dulu. Oke. Taruh sini dulu, guys. I'm going. Alright. Kita masuk sini. Wow, udah di luar nih. Ini division banget ya guys ya. ini division banget ini di New York kayak gini guys. Oke. Banyak yang mati. Wah, menyeramkan. Oke. Kita turun ke subway ya, Avenue Station. Oke, kita masuk ke sini. Kita buka. Go. Jadi apa tuh? Oke, sini. Oke, mulai banyak, guys. Sebenarnya pakai handgun dulu bisa sih. Nah, tembak-tembakin dulu pakai handgun, teman-teman. Tembak, Cid. Oke. Sip. Wih. Masih aman. Kalau zombie-zombie kroconya ini seperti kayak bunuh aku gitu kan. Dan gue sukanya ya, ini walaupun zombie, ya ampun kena sakit. Walaupun zombinya banyak gini nggak nge-lag, teman-teman. Ya, dan ngomong-ngomong ini apa? Game-nya tuh benar-benar enteng, ibaratnya nggak berat ya. Padahal tuh zombinya nge-spawn-nya berjubel, tapi nggak ada FPS drop atau apapun ini. Oh, ini ada siapa nih? MGL. Siapa ini? Find supply and bring them to the driver. Oke, kita cari supply, teman-teman. Oke, kita bridge dulu nih. Ada granat launcher situ, teman-teman. Heavy, kita ganti heavy-nya.
Open ini. The bridge. Let's go. Ayo Mas Bro. Let's go Mas Bro, masuk. Apa tuh? Oh, kelihatan ya. Tadi lagi mau spawn itu musuhnya kelihatan loh. Terlihat langsung. Feeling saya nggak enak tadi perasaan. Langsung nge-spawn dia di situ, hah? Found a box. All right. Kita masuk sini dulu. Kita kasih ke mereka ya, guys. Oke, dah. Oh, harus 6 supply crate-nya. Oke. Ada lagi kan tadi di sini kan? Oh, kalau main bareng-bareng nih enak nih. Bringing it back to the train. Cari dulu nih supply-nya. Oke, mereka mulai datang. Ya Allah, banyak banget itu di atas. Feeling gua enak. Oh, creeper, creeper, creeper. Oke, santai cheat. Sip. Deliver dulu, deliver dulu. Oke. Nah, ambil dulu rep. Wait. Waduh, 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 waduh. Oh, bisa kena sendiri. Tembakan ya ampun. Mau mati gua, mau mati gua. Cover me please. I'm okay. Ay ay ay. Shut up. Sip. Reloading. Heads up, creeper. Oke. Terus dari mana? Dari bawah kayaknya. Tas ini dulu ya guys. Equipment full. Oke, kita naik. Sip. Oke, ada 2 lagi di sini guys. Tadi suruh ambil 6. Found a box. Ayo kita kasih boxnya ke mereka guys. When are we gonna leave? Oh, sorry. Did I say stop? Whack job. Ah, dia nggak ngebantuin, nyuruh-nyuruh kita, teman-teman. Kita udah kayak babu, udah kayak pembantu kita, suruh-suruh. Right? Alright. Bringing it back to the train. Oh, okay. Okay. Kiri kanan. Help! Help! Wah, help! Woi, 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 woi. Wah, orang gila. Komputernya brekele. Pelajaran pertama adalah kalian jangan meninggalkan teman-teman kalian ya. Kayaknya gue harus pakai chainsaw nih buat ngebantu gue. Mana nih, gak ada medkit apa? Buat gua dong, healing gua, heal gua. Gua yakin mereka tuh ada heal tapi mereka nggak mau nge-heal gua gitu. Oke, masuk sini guys. Alright. Ayo 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 ayo. Ambil lu ini. Sip. Kita pukul. Wah gila, rame 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 rame. Ini kalian semua. Tabukin kit, tabukin kit. Awas awas down, awas down, awas down. Woo, come on boy. Gila, ini yang gua suka. Woo.
Oh, ada hunter, bro. Wah. Nanti santai, santai, Cid, santai, Cid, santai, Cid. Somebody shut up the screamer. Ada screamer itu. Ya, kaget gua. Kirisin, Cid. Wah, wah, saya mau mati. Enggak ada heal, please, heal me, please. Hajar, 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 mati kalian semua. Show's over. Berisik dia. Screamer down. Ya, screamer itu dia manggilin zombie-zombie kecil ya, teman-teman. Oke, tinggal satu lagi. Oke, kita ke atas. Saya butuh yang namanya medkit. Oke, okay. Oh ini supply, supply, supply. Got another one. Oke. Okay. Guys, sini guys, belakang guys. Astagfirullahaladzim. I'm down. Aduh. Revive please, revive. Thank you. Wah, gak bisa dong. Cepat, 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 cepat. Untung aja ini AI-nya mau nge-revive loh. Kalau nggak mau nge-revive, gue pusing anjir. Healing nggak ada soalnya. Apa ada di sini healingnya? Nggak ada sama sekali healing. When are we gonna leave? All aboard, who's coming aboard? Alright. Ini apa? Equipment full. Oke. Okay. Gak bisa nih. Bakal banyak suara katanya teman-teman. Kita harus defend sini. Jalan, jalan terus, 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 terus. Oh. Kita berhasil kabur. Alright, victory. Wow. Ya, masih simple sih teman-teman ya. Apakah kita menyelesaikan episode 1? Atau masih ada yang harus diselesaikan lagi? Oke, di sini. Nama saya Senpai Hentai ya. /skip. Nah, ini nih weapon progress. Kita lihat. Oh, naik level. Alright. Nah ini ya, tadi gue sering banget pakai assault carbine, jadi bisa langsung ke level 2 nih assault carbine gue teman-teman. Pistol juga. Kita skip. Yang ini juga compact SMG. Ini udah kebuka semua nih level 2 teman-teman. Alright. Oh di sini baru bisa kita naikin ininya ya. Frag grenade explode on impact. Oh oke. Okay. Yang bawah power nap, unequip weapon atau reload after 10 second. Wow, lumayan ini. Auto reload ya. Weapon customization, compact SMG. Oh, ini juga harus beli. Ya. Kita naikin aja compact SMG-nya nih, lumayan ya. Berarti emang ini harus grinding banget teman-teman, harus naikin level terus-terusan teman-teman. Death Gen. The screen countless for my river. Oh, mungkin teman-teman ya. Kalau misalkan kita mainnya yang online, ini langsung dapat episodenya langsung semuanya ya. Tapi karena yang main offline, jadi milih sendiri. Jadi nggak langsung semuanya gitu. Ya udahlah, nanti gue akan coba main ini bareng teman-teman gue. Tapi untuk saat ini gue main sendiri dulu teman-teman ya. Memperkenalkan game ini dulu ke kalian ya. Nah bagaimana teman-teman, gamenya seru atau enggak? Kasih tahu gue di kolom komentar. Dan kasih tahu juga kalau kalian pengen banget beli game ini. Kalau misalkan kalian tertarik, bisa langsung aja ke Epic Games
Store, Epic Games Store sih, bukan di Steam. Ini nggak ada di Steam, nggak ada di Origin. Ini ada di Epic Games, tempat kalian download Fortnite. Itu sama ya. Harganya $30, kalian langsung aja beli. Oke teman-teman, sampai jumpa di video gue berikutnya. Gue Pokopal, sudah tahu.